Hello, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Comrade. Kepada yang belum subscribe tu, sila subscribe cepat-cepat sebab channel ni banyak konten-konten yang menarik. Semuanya gratis, guys. Jadi, aku pernah keluarkan satu video tutorial setup mobile gaming Tara Pro untuk Android. Lupa nak letak caption untuk Android saja. Jadi, pasal ada orang tanya aku untuk iPhone tak ada ke? Sebab Android je ni, iPhone macam mana pula? Aku ni diskriminasi je. Jadi, aku tak diskriminasi. So, ini tutorial dia untuk iPhone. Dan sebelum tu, intro. Untuk teknik kali ni, korang tak perlu download apa-apa app dekat iPhone korang. Macam aku pakai sekarang ni iPhone 11 adik aku punya. Aku memang tak guna iPhone, aku Android user. Dan korang, dan satu lagi yang bestnya, korang tak perlu beli kabel untuk keluarkan input audio ni untuk masuk dalam PC, sebab memang teknik ni memang dia sekali dengan audio tu yang best. Okay, apa korang perlu buat sekarang ni, pergi dekat website yang aku akan letak link dekat bawah. Nanti korang terus tekan link tu je. Lonely Screen. Okay, macam software yang kita guna ni, dia ada dua jenis software. Ada dua software yang boleh guna. Macam Lonely Screen satu, Xserver satu. Xserver ni aku dah try dan app ni berbayar, so aku tak perlu ajar lah. Kita tutup terus, kita guna Lonely Screen. Okay, Lonely Screen ni, Lonely Screen ni software dia berbayar. Dia ada dua jenis, personal atau personal use atau business. Aku guna yang trial punya pun tak ada masalah, tak ada problem. Jadi kita terus tekan download. Korang boleh guna tanpa rasa risau. Tekan download dan install. Lepas install, korang akan buka app tu nama Lonely Screen. Okay, Lonely Screen, kita buka app. Nah, software tu, aku tertukar software dengan app, software dengan app. Kalau aku cakap app tu, software lah kot. Korang faham-faham lah. Okay, ni dia punya software. Dan kat bawah ni boleh rename. Okay, bila korang dah buka software ni dan korang dah connect iPhone korang Wi-Fi yang sama, jadi korang kena check dulu connection Wi-Fi yang sama ya, sebab dia connect pakai Wi-Fi yang sama. Jadi dekat phone ni, dekat iPhone ni, kita akan keluar satu butang nama screen mirror. Tekan screen mirror, dia akan keluar nama Lonely Screen. Dan tekan OK, dan dia akan keluar macam dekat desktop ni lah. Dia akan keluar macam tu. Dan korang boleh try buka game. Dan korang buka game, siap-siap. Okay, bila dah buka game, korang pergi dekat OBS punya setting. So aku drag OBS punya setting. Macam video sebelum ni, link kat atas, aku ajar tu. Pergi dekat mobile gaming, tab mobile gaming. Aku copy dulu video ni, webcam aku dulu jap. Okay, korang pergi dekat mobile gaming punya scene dan source. Macam source standard lah, webcam dengan overlay yang aku ni. Dan klik tambah. Klik tambah, pergi dekat display capture. Sekejap, kan silap, window capture. Window capture, tukar game. Dan kat sini korang cari nama AirPlay tadi, Lonely Screen. Dan okey, dah keluar. Drag ke bawah kita punya overlay tu. Jadi siap, inilah kita punya gaming setup yang baru dikhaskan untuk iPhone user sahaja. Sebab aku try dekat Android memang tak jadi. Ini lagi senang lah. Okay, begitu saja. Macam ni bukan aku punya PUBG, aku tak main PUBG mobile. Aku main PUBG PC je. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang tak faham, korang boleh tekan like. Bukan tekan like, komen kat bawah bagi tahu aku. Aku akan cuba jawab, aku cari solusi untuk korang. Dan jangan lupa tekan like, subscribe dan komen video ini kalau korang suka. Dan bye-bye.